وعليها الإنسان في كل ليلة وفي كل يوم، خصوصا في ليلة الجمعة 100 مرة، في بقية الليالي 10 مرات. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، فإنها صيغة محبوبة عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحببك إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله يجعلنا وإياكم من المحبوبين عند هذا الجناب العظيم محمد الرؤوف الرحيم، فإنك ما سمعت بوصفي جميل إلا وأحببته. حتى لو شخص في آخر الدنيا قيل لك فلان ما شاء الله كريم عالم شجاع وأنت ما تعرفه تحبه، ليه؟ لأنك تحب الصفات الكريمة وتبغض الصفات اللئيمة. ولا صفات ولا شمائل أعظم من شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المستوجب المحبة من جميع الخلق إنس وجن وملائكة بصفاته وأخلاقه التي جبله الله عليها، كما قال الإمام الأبوصيري: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. خلقها الله على أكمل الأوصاف وعلى أحسن الشمائل، فما من خلق أعظم من خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما من خلق أفضل من خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما من وصف أو شمائل أفضل من أوصاف وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن لم تستقر محبته في قلبه فقد استولى عليه الشيطان، لأنه حبيب الرحمن، من أحبه أحب الرحمن، ومن عظمه عظم الرحمن، ومن نشر شريعته فإنما نشر شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا وإياكم لمحبته والتخلق بأخلاقه والسير على سيرته، ويجعل قلوبنا مذللة بمحبته وباتباعه، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عند هذا الجناب العظيم، ويجعل روحه روحا لذواتنا من جميع الوجوه، وأن يرينا وجهه في الدنيا قبل الآخرة وهو راض عنا في عافية وسلامة يا رب العالمين. Kemudian beliau mengatakan ada satu sirah salawat yang apabila kita bisa istiqomah untuk membaca sirah salawat tersebut, akan dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dijadi hamba-hamba umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sirah salawat ini apabila dibaca secara istiqomah akan menuntun orang yang membacanya untuk mendapatkan husnul khotimah ketika akan wafat. Yaitu sirah salawat yang dibaca khususnya pada malam Jumat dan hari Jumat sebanyak 100 kali di malam Jumat dan hari Jumat, dan juga di 10 kali di hari-hari yang lain. Yaitu salawat yang berbunyi: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi al-habibil mahbub al-aliyal qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Satu sirah salawat yang dibaca malam Jumat dan hari Jumat sebanyak 100 kali dan 10 kali di hari-hari yang lain, yang bisa menjadikan orang tersebut dicintai oleh Nabi Muhammad dan juga insya Allah akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan syama'ilnya Nabi Muhammad SAW yang kita baca, termasuk di antara faedahnya adalah mengundang kecintaan hati kita kepada beliau. Sifat-sifat yang baik ketika diperdengarkan di dalam telinga kita, maka mengundang hati kita untuk bisa cinta kepada sifat tersebut. Jangankan Nabi Muhammad SAW,
apabila ada orang datang kemudian mensifatkan satu orang di ujung dunia, di tempat yang jauh kita sifati, fulan begini, fulan luar biasa, fulan ini dermawan, orang ini baik, orang ini ahli sodako, orang ini begini, dengan sifat-sifat baik. Tanpa kita sadari, pasti diri kita akan memuji orang tersebut dan orang itu akan menjadi orang yang kita cintai dan kita senangi. Walaupun kita tidak pernah ketemu sekalipun, tapi orang tersebut bisa kita cintai karena setiap manusia, normalnya manusia akan cinta kepada hal-hal yang baik. Normalnya manusia, sifat naturalnya manusia adalah mencintai kebaikan dan orang-orang yang baik. Bagaimana ketika yang kita sebutkan perangainya adalah manusia yang luar biasa. Pasti hati yang diperdengarkan cerita-ceritanya Nabi Muhammad, yang pasti cerita itu adalah cerita terindah dan terbaik, tuntunan terbaik, pasti orang tersebut akan tergerak hatinya untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan manusia, Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya yang luar biasa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat mulianya, dicintai bukan hanya manusia, tapi manusia, jin, bahkan para malaikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Karena Nabi Muhammad memiliki sifat yang luar biasa, bahkan secara fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tidak ada cacat sedikit pun dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara perangai tidak ada cacat aib pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kekurangan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapa yang tahu Nabi Muhammad pasti cinta kepada Nabi Muhammad, sebagaimana dikatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau wahai Nabi Muhammad, kata Sayyidina Hasan bin Thabit, engkau diciptakan terbebas daripada segala aib kekurangan, seakan-akan engkau menciptakan dirimu sendiri. Karena orang ketika bisa dikasih pilihan untuk menciptakan diri sendiri, pasti menciptakan sesuatu yang luar biasa untuk dirinya. Andai kata kita ini disuruh milih, pasti kita milih yang terbaik untuk diri kita. Kata Sayyidina Hasan, beliau mengatakan, engkau adalah diciptakan ya Rasulullah terbebas dari segala aib, terbebas dari segala kekurangan, sehingga engkau bagaikan orang yang menciptakan dirimu sendiri. Jadi Nabi Muhammad terbebas dari segala celah. Nabi Muhammad lah perangai yang luar biasa. Siapa yang tahu ceritanya Nabi Muhammad pasti terdorong untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada sifat yang lebih agung daripada sifatnya Nabi Muhammad. Tidak ada fisik yang lebih indah daripada fisiknya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada akhlak yang lebih hebat daripada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Sehingga bisa jadi koreksi untuk kita semuanya, kata beliau. Barang siapa yang hatinya tidak tergerak untuk cinta kepada Nabi Muhammad, jangan-jangan hati itu sudah dikuasai oleh setan. Apabila hati itu tidak ada rasa terdorong untuk cinta kepada Nabi Muhammad, jangan-jangan yang sudah mempermainkan hati kita selama ini adalah setan. Karena sifat manusiawi manusia pasti cinta kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang lebih hebat, yang lebih indah, yang lebih baik daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barang siapa yang mengagungkan Nabi Muhammad, berarti secara tidak langsung itu adalah tanda bahwasanya orang tersebut diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad, maka itu adalah tanda dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk daripada tanda kemuliaan seseorang, tanda cinta seseorang adalah menyebarkan semua tuntunan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Bukan hanya mulut yang mengatakan cinta, namun hati juga tergerak untuk cinta. Dan semua tindak tanduknya mengikuti tindak tanduk dan perangainya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hamba yang selalu tergerak untuk cinta kepada Nabi Muhammad, menyebarkan syariat-syariatnya Nabi Muhammad, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, umat Nabi Muhammad yang mendapatkan predikat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin.